Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Cakai Zen YouTube channel. Gang, selepas 3 ke 4 tahun, akhirnya aku rasa nak tukar aku punya sport rim. Sebab apa aku tak tukar dari dulu? Sebenarnya sport rim yang mana follow aku dah lama, sport rim aku ni dulu kita tukar masa motor ni baru beli. Masa tu tahun 2019, bulan 8 kita tukar menggunakan first income YouTube Cakai Zen. Selepas beberapa tahun, 3-4 tahun dah, aku baru rasa nak tukar sport rim. Sebelum ni macam-macam brand dah yang keluar, banyak brand yang lawa-lawa keluar, macam SP522, FG511, FG505 dan sebagainya, batang 3 dan sebagainya. Aku tak rasa nak tukar. Rim yang aku pakai sekarang ni ialah rim Rapido 1.6 yang kita tukar bulan 8 2019 menggunakan first income YouTube. Dan bagi aku rim ni ada sentimental value, sebab tu aku tak tukar-tukar sampai sekarang. Dia macam orang kata apa, kenangan lah bagi aku. Tapi akhirnya aku rasa nak tukar. Kita akan tukar kepada rim Superfly, rim Superfly batang 4. Sebab aku tukar rim Superfly, sebab apa? Rim Superfly ni dia lawa dan dia ringan. Dan lagi satu ialah sebab aku adalah ambassador ataupun duta lah, duta untuk Superfly sebenarnya. Aku tak expose pun benda ni, tapi aku duta bagi sport rim Superfly untuk company Superfly lah, dan juga NHK helmet. Bagi aku ni salah satu kenangan juga, rim Superfly ni. Kita akan pasang dekat Y15ZR Cakai Zen rim batang 4, dan aku tak jual lah kot rim ni, sebab rim ni kenangan bagi aku. 2019 first income YouTube kita guna ke sport rim Rapido ni, jadi memang aku tak jual, kita simpan. Mungkin letak dekat rim mana-mana ke, tengok lah macam mana. Yang penting kita tak tukar, dan kita akan tukar kepada sport rim Superfly batang 4. Okey, jadi sebelum pasang, aku akan unboxing dahulu sport rim Superfly batang 4. Yang mana dah kenal tu tak apalah, tapi yang mana belum kenal tu aku nak tunjuklah sport rim batang 4 yang pertama yang ada dalam Malaysia dan juga dalam dunia daripada Superfly. Jom kita buka. Sport rim ni saiz dia ialah 1.6. Nampak? Sangat lawa bagi aku. Memang lawa. Aku cukup berkenal lah dengan sport rim Superfly batang 4 ni. Dia model, yang ni model untuk Y15ZR. Dia ada lagi untuk model LC, model RS, macam-macam lagi lah. Warna ada warna hitam, warna chameleon. Lepas tu ada warna-warna baru yang baru keluar, warna nado. Kalau korang nak beli, korang boleh tekan link dekat description kat bawah. Korang boleh beli dan guna kod aku yang aku letak kat bawah tu. Jadi nanti kita akan pasang sport rim Superfly. Yang penting engineered in Malaysia. Sport rim ni dari Malaysia. Yang penting dia ringan. Sebab apa ringan? Sebab ringan, nampak ni, dia ada lubang kat sini. Ada lubang. Semua bilah ada lubang. Okey, dia panggil teknologi apa? Aku pun dah lupa. Rim ni ringan, tapi tidak bermakna sport rim ni tak tahan. Ketahanan sport rim ni memang padu, sebab dia orang dah baling daripada tingkat 3, tingkat 4 rasanya. Sport rim ni tak kemek langsung, calar sahaja. Bayanglah betapa parunya. Kau dengar bunyi pun dah tahu lah. Bunyi dia macam bunyi besi adamantium. Ada lah, tapi padu lah. Besi dia besi padu, bukan besi yang bodoh-bodoh. So nanti kita akan pasang dan tukar sport rim Y-Suku Cakai Zen ni. Aku dah unboxing, tak ada cakap-cakap banyak. Kita akan tukar sport rim Y15ZR Cakai Zen kepada sport rim Superfly 4 batang. Suffocating, I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Okay, sebelum tukar sport rim, aku main nak set tepek dulu. Sebab tepek ada bunyi sikit. Biasa bila dah pakai exhaust senyap-senyap ni, bila ada bunyi yang sikit pun dah jadi sakit telinga. Kalau pakai exhaust open ke, exhaust kuat ke, dia tak ada lah dengar sangat kalau setakat bunyi tepek. Tapi bila exhaust senyap, exhaust bisu ni, tepek yang bunyi slow pun akan dengar macam kuat. Aku main buka dulu, set tepek dulu, baru kita tukar sport rim. Temptation within, my
suffocating. I'm waiting and always hesitating. Tepek dah siap. Dah siap set. Dah senyap dah bunyi headblock. Bunyi tepek dah senyap lah. So sekarang ni masa untuk kita tukar spot rim daripada Superfly. Yeah. Tayar kita guna tayar sama lagi. Untuk pengetahuan semua, Y15 aku ni kita guna tayar besar sikit. 80-90, 70-90 untuk Y aku ni. Biasa aku pakai 70-80, 70-90. Tapi Y ni kita buat tayar besar sikit. Pakai. Jom kita layan penukaran spot rim Superfly. Semaru, semaru, makin besar seri. Beli Fox Espada pula. Aku tak tahulah sebab apa dia nak tukar. Yang pakai tu dah Fox Le Tobaki Pro. Nak tukar pula Espada. Banyak duit sangat dia ni. Aduh. Dia nak tukar, kita tukar je lah. Layan je lah duit dia. Yang pakai sekarang ni Fox Le Pro Tobaki. Dah dia nak tukar, tukar je lah. We'll be right back.
screw disc, kita pasang yang panjang punya. Walaupun tak lawa, tak apalah. Untuk keselamatan, screw ni tak lawa pun. Tapi untuk keselamatan, lagi baik pakai yang panjang macam ni. Sebab yang asal, mana asal ni, right? Asal terlampau pendek kan. Sebab kita pakai ni, spacer disc. Bila pakai spacer disc, dia pegang sikit je, bahaya. So ni kita pakai screw panjang. Belakang pun pakai yang sama, screw disc panjang. Ha gitu. Dia panjang ni selamat lah, safety lah gitu kan. Keselamatan mesti diutamakan. Nampak ala-ala macam goal tu, cukup lah tu. Semaru. Nampak naik seri kan? Nampak berseri sikit lah bila rim warna lain kan? Dia macam nampak macam berseri-seri sikit bila pakai rim warna lain ni. Lawa. Semaru. Rim 4 batang pula tu. Hoi. Semat. Rasa macam ni? Kena tak rim warna ni dengan cover set ni? Kena kan? Gila. Biar motor tak laju. Janji lawa. Tapi tak lawa mana pun sebenarnya. Bolehlah. Bolehlah tu. Korang komen sikit macam mana korang rasa dengan warna sport rim yang terbaru dan juga terpadu ni. Smart. Bagi yang tanya tayar 80-90, 70-90. Kita tak pakai kecil sangat lah untuk Y aku ni. Sebab PCO, biasalah PCO geng. Geng PCO, mantap punya. Okey, kita akan dyno. Sebab hari tu Y aku ni sebenarnya dia floating tau. Spring valve float. Sebab spring valve dah lembut. So ni kita dah tukar spring valve baru. Kita akan test. Hari tu aku cut 9,500 hal. Kalau ikut graf pacak ni. Kali ni kita akan try tengok boleh rev sampai 12,000 tak. Sebab hari tu floating. Okey. Dah siap dyno, tak tunjuk lah video. Dyno, tak sempat. Aku nak cepat tadi, tak buat video. Alhamdulillah tak ada floating dah. Sebab kita dah boleh ref sampai RPM 12,000. Sebelum ni sampai 11,500 je boleh ref. Tak boleh pergi 12 sebab floating. Cumanya sebelum ni horsepower lagi tinggi. Sebelum ni 37 hari tu kan? Aku rasa 37 hari tu kan. Ni jatuh 36 je. Tapi boleh rev sampai 12,000 tak ada masalah. Sebab yang ni spring valve dia keras sikit. Kita pasang spring valve LC 3.1. So sebelum ni kita pakai 3.0 dan spring valve tu dah lama. 3.0 yang lama punya dah. Lama gila dah aku dah pakai dari spec 70 itu. Kita pakai spring valve yang sama lagi. So itu spring valve dah lembut, dia jadi floating, tak boleh rev sampai 12,000. Sekarang ni dah boleh rev sampai 12,000 lah. Tak apa lah, janji motor sihat. Horsepower jatuh sikit pun tak apa lah, tak ada masalah. Alright.